sebelum tu, subscribe channel aku guys untuk lebih info. Kali ni aku nak bawa korang pergi beriadah di Kampung Jekin Extreme Park, Seremban Negeri Sembilan. Lokasi ni terletak di Jalan Bukit Putus Lama ya. Boleh tengok di description, aku share location ke sini. Tara, kita dah sampai. Jom kita ke kaunter pendaftaran untuk aktiviti kita. Yang ni adalah senarai aktiviti mengikut harga. Kali ni aku pilih package KJAP Biduan Door. Yang ni package resort. Yang ni Facebook dia korang boleh follow. Tapi nak datang sini elok korang booking dululah. Sebelum tu pun korang boleh bergambar dekat port sini. Ha, memang cantik kalau korang nak tangkap gambar kat sini. Okey, kita dah sampai dekat kedai makan dia. Yang ni antara menu dan harga dia. Korang boleh rujuk sini. Ini antara menu yang aku order, roti puri dan nasi lemak. Ha, memang seriously aku cakap jujur, memang sedap. Korang boleh try. Okey, dah makan. Jom kita mulakan aktiviti kita. Okey, ni dah masuk dalam package. Kita buat aktiviti buaian ekstrim. Kita pakai dulu safety harness yang disediakan. Yang ni anggaran dia buai dalam 5 ke 7 ayunan. Bukan saja aktiviti-aktiviti kat sini best ha, tapi aku nak jujur dengan korang, staff dia memang friendly. Okey, selesai ayunan dia akan tarik balik secara manual. Tapi datang pagi memang seronok. Ha, dia punya udara pun nyaman kan. Dekat kawasan berbukit bukau, kawasan hutan ni. Korang cubalah nanti. Okey, aktiviti yang kedua kita nak buat flying fox pula. Anggaran ketinggian dia dalam 2 tingkat bangunan. Anak aku pun test juga, umur dia 6 tahun. Okey, dah sampai. Ha, dah sampai sini. Secara manual korang kena tariklah sampai ke pangkal dia. Ah!
tapi seriously aku cakap memang best korang kena cuba kat sini. Okay, aktiviti yang terakhir kita orang nak buat adalah ATV. So kita kena naik 4x4 dulu sebelum kita nak ke lokasi. Okay, dah sampai. Pengembaraan. Tapi untuk aku yang baru first time naik ATV ni, aku ingatkan senang macam bawa motor. Rupanya macam mencabar sikit jugalah. Bila lalu dekat permukaan yang tak rata tu, aduh mak ayah, aku rasa macam nak terbalik pula ATV ni. Tapi apa pun best, satu pengalaman yang baru aku dapat. Okeylah, korang layan je lah track yang aku shoot ni.